Sebelum video kita mulai, tulis di kolom komentar doa dan harapanmu untuk Timnas Indonesia. Sekarang juga. Dapat teguran Shin Tae-yong, aksi tengil Asnawi juga bikin ayahnya murka. Pada pertandingan penuh drama antara tim nasional, Timnas Indonesia dengan Singapura terdapat momen aksi tengil yang dilakukan Asnawi Mangkualam menuai sorotan publik. Aksi tengil Asnawi tersebut bermula dari kegagalan Faris Ramli yang bertindak sebagai algojo tendangan penalti gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Tendangan pemain Singapura itu berhasil ditebak dan ditepis oleh Nado Argawinta. Saking emosionalnya tendangan penalti itu berhasil digagalkan, Asnawi langsung berlari mendekati Faris Ramli. Bahkan Asnawi sampai memegang tangan Faris Ramli seraya mengucapkan sepatah dua patah perkataan. Rupanya aksi yang dilakukan kapten Timnas Indonesia tersebut tidak disukai oleh pelatih Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu mengecam dan mengancam Asnawi tidak akan dipanggil lagi ke Timnas jika melakukan tindakan tersebut lagi. Saya tidak mengetahuinya di stadion, tapi saya terkejut saat melihat videonya, buka Shin Tae-yong seperti dikutip suara.com. Setelah makan siang, saya memarahi Asnawi dan mengatakan, jika itu terjadi sekali lagi saat saya melatih, jangan pernah berpikir untuk datang ke tim nasional, tegasnya. Selain mendapatkan teguran dari Shin Tae-yong, aksi tengil yang dilakukan Asnawi juga membuat ayahnya Bahar Muharrem murka. Bahkan ayahnya langsung memarahi Asnawi melalui saluran telepon. Sempat saya telepon beberapa menit sudah main. Saya tanya kenapa kau lakukan seperti itu, ujar Bahar Muharrem sebagaimana keterangan tertulis yang disampaikan oleh akun Instagram @liputantimnas. Bahar memastikan jika anaknya Asnawi tidak melontarkan kata-kata berisikan ejekan. Meski begitu, Bahar mengaku kecewa lantaran anaknya tidak menjunjung nilai-nilai sportivitas. Dia Asnawi bilang lillahi ta'ala saya tidak mengejek. Saya lakukan minta terima kasih. Jadi yang diucapkan itu terima kasih tapi tetap saya marahi Asnawi, jelasnya. Saya sampaikan itu pertama dan terakhir kamu lakukan, saya tidak mau lagi lihat seperti itu, harap Bahar.